Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal ikhwa fillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ketua Pemuda anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ketua RT anu kusim kuring dipihormat, rekan-rekan generasi muda mudi HPC, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah sinareng inayahna sehingga urang sadayana tetap diberikan kesemangatan untuk thalabul ilmi, untuk peduli dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Oke, urang sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kepedulian, dipasihan umur, berejeng dipakai taat ke Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dina ieu pangaosan judulna hoyong naon? Mudah-mudahan itu judulna teh nya. Anu ari nu entos naon geus dibahas teh? Kieulah, pemuda itu harus menjadi pelurus dan penerus lah gitu. Jadi pamuda teh kudu jadi naon? Pelurus oge penerus lah gitu. Mungkin ini adalah atos dijadikan slogan ku sadayana gitu kan ya, bahwa lamun ceuk barudak aya nu heureuy kieu gitu tah. Ketika kecil dimanja, muda ketika pemuda poya-poya, cenah gitu lin, tua kaya raya, paeh asup surga gitu lin. Jadi aya slogan produk pemuda mah kumaha cenah? Ketika masa kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Eta teh da kesimpulan anu salah gitu. Da moal mungkin ek asup ka surga ari hirup ngan saukur poya poya kitu nya. Da ari hayang ka surga mah kudu kunaon tah? Kudu ka amal soleh jeung kudu ibadah. Anu jelas begini, ketika Imam Syafi'i berkata bahwa hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Jadi hidupnya pemuda itu, bernilainya pemuda itu dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Jadi hidupna pamuda lamun boga ilmu, lamun naon takwa gitu. Apabila keilmuan fa in fa tahuma, jika keilmuan dan ketakwaan itu tidak ada, ah ida lam yakuna, ketika ilmu jeung ketakwaan teu aya, la tibaro lidatihi. Geus teu boga nilai gitu, teu kudu dianggaplah sebagai pemuda. Dan memang identiknya pemuda itu adalah haus dengan ilmu, haus dengan amal soleh, haus dengan ilmu, haus dengan kebaikan, itu pemuda. Iya teh sanes ngan saukur saur simkuring gitu, bahkan cek pakar pendidikan kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertutur bahwa kumacna namanya teh hayatul fata, inna hayatal fata bil ilmi wa tuqa, sanyanya na ari hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la tibaru identitihi, lamun ilmu na eueuh ketakwaanna na henteu gitu kan, amal salehna tidak ada, henteu kudu dianggap sebagai pemuda, sudah tidak ada nilai gitu. Jadi intinya bahwa nu ngaran-ngaran pemuda mah karena ilmu teh wah gitu, kudu leuwih resep tibatan lalajo poli eta teh naon.
nyari naon teh ilmu teh gitu. Jadi nyari ilmu teh kudu lebih reseptif bata naon eta teh lalajo poli. Bahkan cek Imam Ahmad bin Hambal kan begini gitu kan. Hajatuna ilal ilmi, hajatul insan ilal ilmi, butuhnya manusia karena ilmu itu ahwaju minat ta'ami wa syarab, kudu lebih butuh tibatan butuhna badan kita kepada makanan dan kepada minuman gitu. Naun sababna gitu kan. Sebab memang butuhnya manusia karena ilmu itu adalah bi adadi anfasihi, dengan dalam naon butuhna manusia karena ilmu teh adalah bi adadi anfasihi, dalam setiap hembusan nafas yang dikeluarkan kade gitu kan. Bahkan kudu jadi pelopor aneh, jadi kudu kieu aneh lamun aya pemuda mung ngelmu gitu kan, ya kudu naon eta teh, kudu aneh. Sebab cek tadi hidupnya pemuda itu dengan ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Kenapa ilmu itu penting? Isokung kira-kira jawaban anu geus aya dina otak naon sih? Kunaon ilmu matak penting? Gitu. Kunaon kira-kira? Ciku padari. Kenapa ilmu itu penting? Hal anu sederhana saja. Adanya ilmu dapat pengetahuan, ya jelas gitu. Intinya kira, kenapa ilmu itu penting? Anu sederhana anu karasa kurang gitu. Kunaon sababna matak ilmu itu penting? Segala sesuatu moal bisa digunakan lamun teu ku ilmu. Hiji eta kumaha jawabanna teh? Segala sesuatu moal bisa digunakan lamun teu ku naon? Teu ku ilmu. Sok nu kapelong kumaneh naon we nu kapelong nu katempo da moal bisa digunakan teh teu naon? Teu ku ilmu. Cik kira-kira misageunna teh. Iyo aya HP, aya laptop. Cik kira-kira juga jung bikin laptop ka netting ah bisa digunakan moal? Hah? Bisa digunakan moal? Moal eta laptop teh dibikeun ka netting ah. Naon sababna? Sabab teu boga naon. Teu boga ilmu. Hiji sakali deui. Kunaon itu matak ilmu teh naon? Penting. Sabab segala sesuatu tidak akan bisa digunakan lamun tanpa naon ilmu. Anu kadua, segala sesuatu akan berharga dengan ilmu. Anu kadua kumaha? Segala sesuatu akan berharga dengan ilmu. Bener? Bener, dan segala rupa teh berharganya teh kunaon? Ku ilmu. Semakin ilmu na loba, maka segala sesuatu itu semakin berharga. Kuihan deui. Segala sesuatu itu akan semakin berharga dengan ilmu. Semakin loba ilmuna, maka semakin bernilai. Cing sok aina ku urang, ibu-ibu. Cing ari sampe teh ngeunahna teh di kumaha teh? Di atas. Tuh ada orang mah kapan apa ada ilmu nangan sakit tuh ilmu teh bisa naon sampe teh bisa na teh ngankur dibeuleum dibungkul gitu lin teh dibeuleum atawa digoreng atawa digegetuk gitu kan ditambahan ilmu na kapan eta teh ilmu kapan eta teh sampo teh bisa jadi naon bisa jadi kiripik bisa jadi crispy bisa jadi roti gitu lin bahkan ketika diplastikan make merek anu alus kan bisa ditenun di super naon gitu di super macet itu jadi berharga. Jadi kira-kira lamun orang mungkusan belum sampe ditenun di supermarket payu moal amoa ada sentuhan ilmu na kurang gitu. Tapi lamun disentuh dengan ilmu yang sedikit gitu maka segala sesuatu itu menjadi berharga. Cik-cik tinggal di kapayun ari ieu teh naon ieu ieu teh naon cai iya teh cai naon iya teh cai herang iya teh naon cai herang iya teh iya teh cai herang iya teh dasar uat iya teh jeng anu dibak ke ciherang kan daya ge duka asak duka hente cik kira-kira saha baheula anu mikir yen dagang cai herang bakal payu ayah itu baheula jelema anu mikir dagang cai herang bakal payu. Baheula jelema dagang cai herang bakal payu jigana mikirna can nepi ka dinya. Sabab nu disebutkeun dagang cai herang teh
jigahna mamawa poci jeung gelas ka terminal bagade ciherang bagade ciherang cik kira-kira bakal aya nu meuli moal moal ada kitu. Tapi ketika ieu ciherang diwadahan kana gelas ditutup gitu kan, ditutup make plastik hek make naon make aksara acua gitu nya payuh henteu payuh. Wah omsetna sok sabara miliar sabab sarua padahal sarua teteh naon keneh teteh cairan teh kenapa menjadi berharga sabab dipoles ku naon ku ilmu leres taetalah anu sederhana eta teh cacak-cacak dina urusan naon dunia gitu komodei eta teh dina urusan-urusan anu sifatna akhirat. Jadi segala sesuatu itu tidak akan bisa digunakan kecuali dengan ilmu. Segala sesuatu akan menjadi berharga karena ilmu. Sok jadi berharga karena ilmu. Bahkan ku ilmu mah tuluykeun, ku ilmu mah hal-hal anu jauh bisa deket, anu berat jadi hampang gitu lin, anu hese jadi babari kunaon mah ku ilmu mah gitu. Tamatak eta teh penting. Paingan atuh gitu kan cek Rasulullah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti eta jelema teh bakal dibere kepedulian hatena ku Allah untuk tolabul ilmi. Jadi kieu ya lamun hate urang hese pamuda teh hese diajak tolabul ilmi. Bawa-bawa teu dikehendaki baik usaha teh ku Allah teh geuningan hese cacak-cacak diajak karena kealusan kadeh tapi kudusing jadi warning kudusing jadi peringatan sabab memang anu ngaran-ngaran ilmu itu adalah aslun bahkan cek Rasul kumaha hayang ucen si ucen hayang jadi jelema miskin teu hah hayang jadi jelema miskin mu con, hayang jadi jelema miskin mau mata kayaknya neangan digawe gak hayang jadi jelema naon benghar akhirnya ibu-ibu hoyong jadi jelema miskin te. Hayang benghar wah gitu. Lain gitu gak jawab hayang jadi jelema benghar atuh kan tenan weh balikan deh hayang jadi jelema benghar ya cek Rasul lagi ya cek Rasul ya bahasana gitu. Sahur Rasul lagi ya, disawurkan anu nyawurkan ya hadis Ja'far As-Shadiq ti Ali bin Abi Thalib. Dugikeun ka Rasul lagi ya, memati pasaurang. Lapakro asyaddu minal jahli. Eueuh kokoro anu pang parah-parahna minal jahli tibatan bodoh gitu. Jadi kokoro anu pang parahna naon? Bodoh. Ah, teu boga duit mah tuh jadi jelema miskin mah. Can parah napang parah-parah na kokoro manaon bodoh hayang jadi jelema benghar hayang cek tadi cek Rasul wala mala a'wadu minal akli ewe harta anu pang berharga-berharga na ah aduh boga mobil boga Innova maletik wala mala a'wadu minal akli ewe harta anu pang berharga-berharga na minal akli tibatan boga ilmu. Jadi cek Rasul di kumaha kokoro anu pang naon-naonana pang parah-parah naon bodoh harta anu pang berharga-berhargana ilmu tuh gitu. Jadi artinya urang sadayana sakali deui kepedulian untuk tolabul ilmi itu adalah kudu dipentingkan pisan kudu antusias lah. Kudu antusias dan cek tadi dengan ilmu segala sesuatu itu adalah menjadi berharga segala sesuatu dapat bisa digunakan segala sesuatu nu hese bakal jadi babari nu jauh jadi deket gitu nu hese gak bakal jadi deket ku ilmu bakal jadi babari kapan aya dongeng itu karena kadang ada dongeng meusan ya kapan aya dongeng itu dina buku humor gitu dina buku humor supi fungsi maca. Jadi baheula teh Abu Nawas teh gitu kan ya ngaliwat ka hiji kampung ngaliwat ka mana
ke hiji kampung, di hiji kampung teh mun aya mun urang memeureunan aya Agustusan gitu lah. Diayakeun pertunjukan pesertaanna teh 10 urang, 10 urang biasa. Naon ta lombana teh lomba ngangkat suku gajah. Tuluy lomba gajah cenah naon? Gigideug. Anu katilu lomba gajah cenah ungut-ungutan. Pesertaanna teh naon tah? 10 urang, 10 urang. Da laptar we biasa. Kan ari nu sejen mah teu boga naon elmu otot we nu dipakena teh. Eta gajah-gajah jalu anu gede diangkat sukuna gitu kalahurin ku jelema dibantingkeun jelema teh ngajarungkol teu bisa naon teu bisa ngangkat. Jol peserta kelompok nu kadua 10 diangkat deui bantingkeun deui ngajarungkol wah eueuh we eueuh nu bisaeun tah sabab kabeh ngagunakeun naon tah otot teu make otak teu make elmu. Torojo ati Abu Nawas sorangan abi cenah daftar kitu abi cenah daftar saha cenah balad ah abi we cenah sorangan du amok ku panitian sia teh cenah kehet batur ge cenah 10 urang teu bisa maneh ngan sorangan akeun cenah abi mah sorangan we. Wah disalurakan hoyoh nu gelo gitu kan ya. Ketika Abu Nawas akan batur teh nu diangkat teh naonana suku na Abu Nawas mah lain gitu kan ya. Gajahna gajah jalu gitu kanyutna ngaganoy di tukang dipencet satarikna ceuk gajah teh alalalalah tuh ngangkat teh naonana teh suku na teh tuh gitu. Jadi dengan ilmu mah jadi naon jadi babari ngagoak gajah teh alalah cenah gajah. Anu kadua gajah cenah naon? Cenah gigideug. Batur mah naek kana huluna diunuk-unuk, ceulina dibebenyeng. Wah, kalah amek gajah. Abu Nawas mah lain da jeung naon? Jeung elmu, teu otot wungkul. Ngaharewos we kana ceuli gajah. Cek Abu Nawas, "Yah, daek sia dipencet deui kanjut ku aing mung cenah teh gajah teh." Tuh kan kitu. Gigideug naon teh tah? Gajah teh. Nu katilu gajah cenah naon? Ungut-ungutan batur mana rae kana huluna dieuneuk-eneuk. Abu Nawas mah lain. Ngaharewos deui kana ceuli gajah teh gajah. Maneh teh gajah jalu kasep eueuh tandingna. Di lemur kuring loba gajah awewe na garilis rek milu hayu tuh kan gitu teh gajah. Jadi sakala rupage ku elmu mah anu naon anu bab naon anu hese ge jadi naon tah jadi babari teh etalah. Jadi motivasi sederhana bagaimana kudu boga bayangan gitu pentingna naon teh pentingna ilmu teh gitu terutama tadi gitu nya ah pantes pisan gitu pantes pisan nungaran pemuda mah kacida pisan haus kana naon teh kana ilmu teh gitu kan ulah dugikeun ka hese pisan dihucukeun kana tok kana ilmu teh. Bahkan kan kata Rasulullah SAW di antara hal anu bakal ditanyakeun ku Allah lantazula qodama abdin yaumal qiyamah. Jadi kaki seseorang tidak akan beranjak di hadapan Allah pada hari kiamat, pasti akan ditanya tentang beberapa hal. Nu kahiji ditanya naon? An umurihi pima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Nu kadua wa an sababihi pima abla, masa mudanya untuk apa ia pergunakan. Tu masa muda. Cik masa muda geus digunakeun jang naon? Batur mada baheula masa muda teh geus produktif lah. Masa muda teh geus naon? Geus produktif. Geus produktif geus jadi naon tah? Geus boga nilai, geus boga jasa. Cing sok urang dina usia muda geus naon? Batur mah saha panglima anu termuda di Islam teh? Pemuda anu termuda di Islam teh putrana Zaid bin Harisah teh saha teh? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mah dina usia 18 tahun teh geus jadi panglima. Mun baheula Muhammad Al-Fatih 23 tahun geus sanggup naklukeun Konstantinopel. Urang mah kan 20 tahun teh sok. Naon keneh urang? Ngapunggeun layangan keneh urang 20. Jadi
canaon-naon gitu kan. Canaon-naon. Ini adalah telat setar. Jadi orang ulah telat naon ini? Ulah telat setar. Dan ngaran manusia mah aya jam tayangna, aya naon? Aya jam tayangna, aya jam tayang, sak gedeung deui geus sok. Da teu bisa kitu. Ada jam tayangna. Jadi segala sesuatu itu bakal karasa gitu. Bakal karasa berharga lamun geus kaliwat gitu. Matak cek Rasul bahasana igtanim khomsan qobla khomsin. Lamun dina perang mah aya nu disebutkeun ghanimah. Aya ghanimah teh teh harta rampasan perang. Matak bahasana igtanim kudu dijadikeun ghanimah teh teh. Nu kahiji naon cik? Sababaka qobla haromika, masa muda sebelum tua. Gunakeun gitu. Masa muda anu memang berharga ieu mah amal soleh anu bisa dilakukan di usia muda kudu digunakan sebelum masa naon tua. Eta teh kudu dijadikeun ghanimah, kudu dijadikeun hal yang sangat penting. Apabila kita menggunakan masa muda ini adalah untuk hura-hura, hal-hal yang tidak berguna, wah bakal berat teteh kadituna teh, sebab kita tidak terbiasa dengan kebaikan. Jadi sagala rupa ge kudu dibiasakeun, kudu dibiasakeun. Intina keun bae urang dina usia muda ini adalah lamun disebutkeun rada teu bener lah kitu teh. Tapi nu ngaran talabul ilmi mah tong dinaonkeun, tong dilesotkeun gitu lah. Tong dinaonkeun, tong dilesotkeun rada teu bener. Mun barudak pamuda misalkeun nanti keuneuh lah. Tapi eta teh tong dijadikeun keuneuh sok. Ieu mah bahasa jeung beurang dina hari dieu. Keun we lah rada teu bener resep ayeuna ulin-ulinan meureun muda-muda nya. Komo kamari taun baruan misalkeun teu arulin ka laut. Bari ngabonceng awewe minahkeun klakson kana dada tidid-tidid. Keun bae misalkeun nanti kitu. Tapi lain keun bae sok. Asal memang talabul ilmi mah ulah naon tah? Ulah lesot, salat mah ulah naon? Lesot nu ngaran ngelmu mah ulah eureun dan mudah-mudahan eta nanti adalah hal anu bakal ngajadikeun perubahan gitu urang sehingga menuju kepada hal yang lebih baik gitu. Sabab keukeuh ari nu ngaran ilmu mah adalah pangenyed, ilmu mah adalah pangenyed. Nah, ilmu apa yang paling penting? Tos, ari tadi mah secara umum, ilmu apa yang paling naon penting? Teu aya ilmu pang penting-pentingna, iwati ilmu agama gitu. Ilmu nu pang penting-pentingna teh ilmu naon? Ilmu agama. Nya gitu, Bi. Ilmu naon? Agama. Naon sababna sih sok mentak ilmu agama pang penting-penting? Nah, eta masalahna. Eueuh deui ilmu anu bakal mangpaat dunia jeung ka mana, akhirat iwati ilmu agama. Hasmi teh moal ditanya ayeuna, man rebuka abi pinter fisika moal. Nya, man rebuka abi pinter matematika moal. Agama lah geukeuh anu. Jadi ilmu agama mah adalah ilmu anu bakal dibawa ti dunya nepikeun ka akhirat, ilmu anu ngabahas masalah anu pangkumplit-kumplitna pikeun kahirupan urang. Utamana tina belajar ilmu agama adalah akhlak perbaikan naon, akhlak teh ilmu naon, ilmu agama. Tidak ada tujuan daripada ngelmu gitu, tujuan daripada ngelmu teh intina mah li utami mah makarimal akhlak. Da eta tujuan ngelmu teh supaya akhlak anu alus. Jeung da moal ngalakon alus akhlak ari lain ku ilmu naon mah agama mah. Anu bakal membahas masalah-masalah anu paling fundamental dina kahirupan eueuh deui adalah ilmu agama. Sebab ilmu agama teh ngabahas naon? Akhlak ta eta. Gitu. Ku kituna matak tadi dina mukadimah dibaca. Para pemuda hari ini teh adalah kudu sing bisa maca. Naon sababna? Kieu ye. Mudah-mudahan jadi pemikiran salarea sim kuring mah. Sim kuring mah naon? Khawatir teh kieu. Lamun cek Ali bin Abi Thalib bahasa kieu, inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya di antara kenikmatan dunia anjeun kudu ngajadikeun Islam sebagai kenikmatan. Hari ini kita hidup di masa di mana jelema-jelema hari ini anu ngaku Islam teh teu bangga dengan naonana, keislamanana.
Sok dak hari ni jelema-jelema nu ngaku Islam jiga teu bangga ku naon ku Islam teh teu hayang melaan, teu hayang menjunjung tinggi, teu hayang merjuangkeun. Timnas eleh mah kecewa nya. Timnas eleh kecewa teu? Amek goblok di cenah eleh cenah. Persib teu cenah naon eleh. Da Islam aya nu memejet mah salare berepe. Teu hayang melaan, numpo ulama-ulama hargini ning dina TV. Diintimidasi, ditewakan, dinyinyiri, milu nyeri hati ente. Buah-buah orang teh arehe we gitu. Masih ya, we gitunya. Tapi sih gitu. Jadi intinya bahwa hari ini kita hidup di mana jelema-jelema ngaku Islam tidak bangga dengan naon-naon Islam. Lamun geus teu bangga ku Islam, orang mau ngelakon daek merjuangkeun Islam. Sabab teu dijadikeun kebanggaan. Kudu bangga gitu du naon teh. Ku Islam teh gitu. Kudu bangga laisal fataman yaqulu hadza abi. Bukanlah pemuda anu ngomong teh ieu bapak kuring ulah. Walakin alfata man yaqulu ha anadza. Yeu pemuda Islam. Yeu pemuda Islam teh. Kuring nu bakal melaan teh. Kuring anu bakal berada di garda paling depan jang melaan naon teh. Cing sok lamun lain ku pamuda rek ku saha deui gitu. Lamun lain kumam kuk itu nah gitu. Rubahlah gitu kan. Hiji naon anu kudu dirubah teh? Hiji anu kudu dirubah teh naon? Nah, anu kudu dirubah teh adalah naon nu kahiji? Hiji robah urang teh adalah akidah utama. Anu pangheulaheulana kudu dirubah teh naon? Akidah gitu. Kayakinan, patekadan kudu nancep pisan eta mah. Ula umut kalinuan, ula gedag kaanginan. Akidah pamuda teh kudu pamuda-pamuda teh kudu cara kararange, kudu cara naon? Kararange lamun geus yakin karena sesuatu teh sok tingali kararange mun geus ngegel teh can gigelang mah cara naon? Tagaleh so can paeh mah kitu lin. Tak itu pamuda teh yakin salat teh kudu sing yakin eta teh teu dilesotkeun nepikeun kayana. Pamudi yakin bahwa jinah teh naon? Haram, eta teh kudu sing yakin tong dijual mesing diolo oge teh. Gitu. Kudu tulakan we teh sing yakin gitu. Naon sababna? Sabab anu ngajadikeun para pamuda rusak, anu ngajadikeun pamuda rusak teh eueuh deui teh doful akidah pin nupus lemah akidah dina naonana? Jiwa, lemah akidah dina naon? Jiwa. Hei pemudi lemah naon cina akidah dina jiwa na. Lamun jelema lemah akidah dina jiwa na kadituna do'pu silah ilallah lemah hubungan vertikal jeng saha jeng Allah na. Lamun jelema lemah hubungan vertikal jeng Allah na do'ful hubbi ilallah lemah kacinta kasaha na ka Allah na. Lamun geus lemah kacinta kanaon na ka Allah na. Wah Allah na wae rek teu dicintai atuh rek kumaha parentahna dilak sanakeun eku maha laranganna dijauhan da ka Allah na geus teu naon geus teu cinta maka akibatna fasadul akhlak wasuluk ruksak akhlak jeung moralitasna matak akidah mah kudu dinomorkeun dinomorhijikeun akidah teh kayakinan akidah teh naon kayakinan akidah yeuh. Akidah teh keyakinan. Ya wang contohan saeutik. Uyah dicontohan. Ya contohan. Contohna teh kieu. Lamun di imah loba beurit, lamun di imah loba naon? Beurit. Osok diobatan lin, kunaon obatna teh? Temik. Temik gitu. Apa temik? Pamudi, apa temik? Lamun beurit di obatan kunaon? Temik. 5 lengkah ge ngajungkal. Tah ayeuna ieu mah ujang ngukur akidah, jang ngukur keyakinan. Hiknanya ka ibu-ibu heula, ka pamudi heula. Yakin ibu-ibu lamun ngadahar temik 100 bungkus bakal paeh. Hah? Yakin teu? Bisi teu yakin rek dibere 3 mah ayeuna ngajaran di ditu. Yakinnya, sabaraha persen eta kayakinan? 100.
Seberapa persen? 100. Yakin lamun muka tiung tertutup aurat yakin bakal disiksa ku Allah? Yakin. Seberapa persen? 100. Hah? 100. Nyaan itu teh. Sok uang ukur gitu. Aya jelema mawa duit 200 juta. Tah. Neng, duit 200 juta. Syarat temik tanu 100 bungkus kudu diinum, mek diinum moal. Moal. Naon sababna? Yakin bakal naon tah? Ayeuna aya jelema mawa duit 100 juta atong 200 juta. Syarat ayeuna keneh tiung kudu dibuka, ek dibuka moal. Pamudana ge sarua kitu yakin teu lamun kada hari temeng 100 muka bakal pae yakin lamun teu salat bakal disiksa ku Allah jelema mawa duit 200 juta tah sia duit 200 juta ngan etete obat beurit 50 bungkus panginumkeun daek nginum moal. Ayeuna aya jelema mawa duit 50 juta. Duit 50 juta. Tapi syaratna maneh tong salat saminggu ek salat moal. Salat maksud teh. Tah gitu. Jadi tong boro-boro diburuhan mesing teu diburuhan gitu salat kumaha? Iya masalah naon dah akidah. Aduh, tong boro-boro titah naon hari ini, tong boro-boro titah jihad cara orang Palestina melaan masjid ngadagangkeun nyawa, buktina dihucuhkeun titah ngaji kalah melong beungeut. Gitu. Beda gitu antara dihucuhkeun karena naon, karena ngaji jeung dihucuhkeun karena tah ini, ieu teh akibat naon tah akidah cara naon. Canancep sehingga eueuh karesep gitu. Eueuh naon? Karesep. Sehingga himmahna semangatna teh teu muncul gitu. Tah, mata ku kituna gedean naon? Gedean akidah, gedean akidah, gedean akidah. Sok geura. Lamun urang semakin gede akidah, semakin gede iman, dorongan pikeun ngalakukeun amal saleh teh bakal semakin naon? Gede. 50 akidahna, nah dorongan untuk melakukan amal saleh 50. 100% akidahna, 100 oke dorongan untuk melakukan amal saleh. Kenapa orang lain meningkat dina amal salehna? Dah sabab dorongan iman, dorongan akidahna kuat gitu. Semakin leutik eta iman akidah, maka dorongan untuk melakukan amal saleh pun akan semakin apa? Kecil, bahkan surut. Teu surut oke eureun, bahkan bisa-bisa berbalik arah, belok-belok haluan bisa-bisa. Apabila akidahnya tidak apa, tidak kuat. Jadi nu kahiji kumaha cenah bi? Robahlah naon? Robahlah akidah. Terus nu kadua, sanggeus robah akidah teh gitu kan, nu kadua adalah robahlah pola pikir. Robahlah naon? Mindsetna, robahlah pola pikir gitu. Nah, jadi muslim yang ideal itu adalah mikirna kudu sing naon, kudu sing alus gitu. Mikir teh kudu sing naon, kudu sing alus. Qimatul mar'i makana yuhsinuhu. Nilai setiap orang itu adalah segala sesuatu yang menjadikan dirinya lebih baik. Ku urang teh kudu diitung. Da sakola ge ari teu matak leuwih alus majang naon. Ngaji teu matak leuwih alus majang naon. Sagala rupa ge ari teu matak leuwih alus mah tidak bernilai di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Matak urang sadayana teh kudu robah gitu. Kudu robah cara pikir. Matak paingan atuh gitu. Paingan atuh Nabi mengatakan tapakkuru saatan mikir sajam. Aya hadis nu kitu kumacana? Tapakkuru saatan mikir sajam khairun min ibadati sittina aman. Leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun. Ya, mikir sanaon eta teh? Sajam leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun. Sabab naon da? Mikir. Matak ulah eleh naon da? Ulah eleh mikir nu ngaran naon mah. Pemuda mah wani we gitu kan ya.
kudu wani gitu. Kapan aya dongeng teh? Antong dituliskeun atuh. Kapan kudu wani gitu, kapan wani sok didongengkeun, kapan kapan aya santri cenalin, kula eleh mikir. Santri pasaya jeung urang naon? Santri pasaya jeung urang naon? Urang Amerika pasaya jeung urang Jepang santri gitu. Teu eleh mikir, da ge wani gitu. Sehingga ngadu gos di dinya. Kumaha orang Amerika teh aing mah cenah bisa nancepkeun bendera di tengah-tengah bulan cenah kitu leut. Cek orang Jepang aing mah cenah bisa nembak 2 kilo tepat sasaran. Tuh cek santri bingung, aduh aing naon teu eleh mikir. Aing ge bisa cenah jelema ngajuru kapan tina bujur cenah kitu leut. Nah, eta teh contoh teu eleh naon eta teh. Teu eleh mikir. Sok cenah sia buktikeun. Dibuktikan kapan orang Amerika dari ini ke bulan ditancapkan cina bendera Amerika diukur kita cina tepas di tengah-tengah naon bulan setengah kilo doi cina ke tengah-tengah naon bulan ditanya gening cina tepas ah wajar we cina setengah kilo doi magitulin tuh gitu anu nemak oge 2 kilo tepat karena sasaran juga orang Jepang nemak ning cina tepat ah wajar we cina 2 meter doi manusia santri cenah mah jelema bisa ngajuru tina bujur cingsok anger cenah ngajuru nanti euy tina nu hareup guning sia cenah teh tina bujur ah wajar we sasenti deui mah nah gitu artina teu eleh naon eta teu eleh mikir gitu nah eta mah heureuy lah jadi intina bahwa pamuda teh kudu alus cara naon teh cara mikir teh nungkana ge pamuda. Nah gitu. Jadi lamun memang pamuda wain teu bisa mikir anu alus gitu. Khusus na ngelmu gitu rek kumaha. Tapi meujeunaeun otak masih keneh bagus, panon masih keneh alus, ceuli masih keneh bagus gitu. Maka eta teh gunakeun fasilitas-fasilitas anu berharga pamasihan ti Allah teh gunakanlah untuk kebaikan. Maka nu katilu saanggeus rup akidahna kudu sing hade, mikirna kudu sing naon hade ta. Maka memang anu paling inti bahwa hasil daripada apa akidah anu hade, mikir anu alus, maka nu katilu adalah sikap gitu. Nu katilu naon sikap gitu. Sikapna adalah robah mulai sebab tujuan daripada ngelmu, tujuan daripada belajar urang teh adalah sangkan yuhsinuhu, sangkan menjadikan buah anu bagus gitu kan ya. Sebab kebiasaan-kebiasaan anu buruk teh eta teh lamun dibiasakeun mah kadituna akan menjadi tabiat, akan menjadi watak, akan menjadi kebiasaan. Lamun orang terbiasa dengan hal-hal yang buruk, jadi watak, jadi tabiat, jadi kebiasaan, itulah takdir kita gitu. Jadi takdir itu sama dengan naon tata usaha gitu. Usaha orang hasil tina mikir orang kunaon atau orang matak jadi jelema anu tidak berhasil. Ah mungkin eta teh da orang takdir seperti itu teh adalah dibangun oleh kita sendiri karena cara mikir anu salah, kemudian tindakan anu salah, maka takdirnya seperti itu. Intinya bahwa man asya ala syai'in mata alaihi, barang siapa yang hidup dalam suatu keadaan maka ia akan mati dalam keadaan itu. Ketika kita terbiasa dengan kebaikan maka insya Allah kita akan mati dalam kebaikan. Apabila kita terbiasa tengtrem dina ngalakukan kesalahan, boa-boa takdir yang akan menimpa kepada kita khususnya adalah kematian, maka kita akan dalam keadaan kemaksiatan itu. Maka sekali lagi para pemuda, ini adalah teu aya deui panginten da, hanya memotivasi umajaklah kasadayana. Sekali deui sesuatu anu memang kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu nilai kebaikan di mana urang teh wang amalkeun hiji doa anu sering urang dibaca, bahwa nu disebutkeun hidup nu baik teh bareng doana
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tete-tete di antara nanti ku para ulama mendijadikeun ciri jelema anu alus kehidupanana di dunia. Ari ciri jelema anu alus kehidupanana di dunia teh nu kahiji ilman nafi'an teu eureun talabul ilmi. Nu kadua wa rizqan halalan thayyiba, berusaha dari rezeki yang halal. Ya pasti kan itu buahna wa amalan mutaqabbala, amal ibadahna bakal ditampi ku saha ku Allah. Toslah sakitu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan aya manfaatna. Sok pilih aya anu bade ditaroskeun. Mudah-mudahan panginten untuk kedepan mah kitunya tiasa ngabahas materi khusus atanapi kumaha ieu mah can kabaca can kabayang itu naon gitu teh. Yang dibutuhkan anu jelas da ari mikeun obat mah kudu sesuai naon teh. Kebutuhan diagnosa anak kudu pas gitunya, supados menjadi obat, supados menjadi motivasi gitu. Jadi untuk ke depan Bang Inten mangalah eta mah bercanten ka ketua pemuda untuk bisa membawa barudak-barudak HPC langkung sae, langkung maju, langkung boga ilmu, langkung sarai sikapna, langkung sarai mikirna, langkung sarai akhlakna. Mangga sakitu anu tiasa kadugikeun, bilih aya anu bade ditaroskeun mangga. Entos teu aya. Pamit aya mah di alap cekap sakitu, walafu minggum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.